Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Semoga sore ini Dani saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Walaupun sedikit cuacanya agak mendung guys ya, banyak angin guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dengan request teman-teman guys ya. Tahu kripsi guys ya, punya Abang Riki guys, letaknya di depan toko Alek guys ya, Jalan Raya Jenderal Sudirman, lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Merdua, Kecamatan Merdua, Kabupaten Kusatan guys. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, dia bagi kebanyakan kenangan, tidak saya edit guys ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya upload guys. Untuk durasinya kita lihat aja nanti guys. Itu aja guys ya. Salam hangat dan damai buat kalian dimanapun berada guys. Jika kalian mau tahun baruan atau mau liburan Nataru guys ya, silakan mampir di tahu kursi ini guys. Itu ya sisinya guys ya. Beneran baru buka, baru mau goreng ya. Silakan request gratis, tidak dipungut biaya, yang penting suka sama suka guys ya, tapi sabar guys ya, dan apa adanya saja guys ya, tidak saya edit ya. Anginnya kenceng bener guys ya. Ini posisinya aja ya, jadi kita tahu dulu jalannya guys, tempatnya ya. Jadi kawan yang bergerak, saya mohon maaf ya karena anginnya pasti kenceng ya. Ini cabang dari kebab dan burger 95 kemarin guys ya. Ini adiknya, itu kemarin kakaknya guys. Dan baru buka dan belum ada yang beli ya. Baru goreng dulu guys tuh ya. Mudah-mudahan nanti rame ya. Salam kak. Halo bro, Beriki. Sehat ya? Izin ya buat YouTube ya. Halo. Sehat ya? Nah, ini sama kayak kebab ya. Baru mulai dagang ya. Baru buka. Baru buka ya. Tuh, kita izin ya. Banyak ya guys ya. Di dekat tempat sepeda ya. Mantap bang ya. Lagi goreng bang ya. Bukanya jam berapa mulai bang? Kalau hari libur jam 2. Jam 2 kalau ya. Jam 5. Oh, jam 5 sampai jam berapa ini? Sampai jam 10 lah. 10 ya, tahu kursi ya. Dan baru satu-satunya ini ya, tahu kursi di sini ya. Bang, ini sewa tempat nggak? Enggak bang ya? Sewa lampu ya, bayar lampu. Berapa sebulan? 50 ya, dan sukses terus ya. Ini dengan kebab itu masih dua beradik guys ya. Iparan ya, mantap ya. Bang, udah lama mulai jualan bang? Udah lama, sudah 9 tahun. 9 tahun. Ya, alasan buka ini karena pengen beda yang lain ya? Ya, beda yang lain. Kalau modalnya habis berapa bang? Kita 500 lah sehari. Sehari ya, kalau untungnya kelipatan ya. Kendalanya paling hujan gitu aja lah guys ya. Hujan sepi hujan. Sepi ya. Jadi kita lihat gorengnya guys. Berapa lama goreng ini bang? Kalau yang murah 15 menit. Kalau yang tahu ini 30 menit. 30 menit ya. Ya. Jika tidak kedengaran benar saya mohon maaf guys. Ya. Suara kompor. Suara kompor dan pinggir jalan ya. Kalau gasnya habis berapa bang? Baru satu tabung. Satu tabung ya. Mantap bang Riki ya. Ini suasana ya guys ya. Gorengannya guys. Kalau bahan-bahan enggak ada kendala nyari ya bang ya? Ada semua. Ada mudah ya. Cuma lagi sekarang lagi naik semua harganya itu. Naik ya. Sulitan di bahan karena memang naik semua guys ya, karena mau tahun baru nih ya. Tapi sesuai. Halo, mana itu? Bro, mana bro? Berapa bang tahu mulai jualannya bang, harganya bang? Kalau yang murah 1000, kalau yang tinggi 1003. 1003 ya? Silakan milih guys, tergantung selera ya. Kalau yang murah tahu 1000,
Gak pedas ya. Dekat ya. Wes, iya. Bang, bahannya apa-apa, Bang? Dari tahu. Apa lagi? Tempe. Terus? Belum. Apa lagi? Saus ya? Ya. Itu aja, Bang, ya? Ya. Mantap ya. Dan usaha itu jangan pernah ragu-ragu dan malu-malu, Bang, ya? Benar-benar itu. Yang penting kita kan... tetap semangat. Iyalah, motivasi pedagangnya ke depannya lebih baik lagi. Bang, ya, kalau malu-malu, ragu-ragu, ada. Enggak sukses, Bang, ya? Nanti dulu mikirkan untung, yang penting kita usaha dulu lah, ya nggak ya? Ya. Insya Allah setiap usaha dan doa itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, Bang, ya? Ya, benar. Kalau belum kebelum udah gengsi, bahaya, guys, ya. Kalau ini tahu krispi yang ini. Mana, Bang? Oh, itu krispi, ya? Mantap, ya? Ya, ini tahu krispi. Krispi, ya? Dari yang itu tahu pedas. Pedas, ya? Ya. Beda kayak cuma pedas saja, Bang, ya? Iya, beda. Gurih-gurih renyah maknyos ya. Iya. Kalau minyaknya habis berapa, Bang? Minyaknya satu hari 2 kilo. 2 kilo ya. Mantap, guys. Anginnya kenceng bener ya. Mantap ya. Oke, guys, ya, kita lihat-lihat dulu ya, izin ya. Iya, silakan. Tuh, kompornya, guys. Ini apa ini, Bang? Bumbunya. Bendum ya. Iya. Tuh, berenyah ya. Berenyah. Tuh. Berenyah nyos. Tuh ya. Angin kayak gini payah ya. Payah kalau angin. Angin takutnya enggak rata matangnya ya. Benar itu. Bahaya ya. Asli orang mana, Bang? Orang sini, Pribumi. Pribumi ya. Iya. Rumah di mana rumah? Rumah di Tanah Mandung. Bandung lah, mantap lah. Kita lihat yang ini dulu. Halo, Besti, ini Besti saya juga ini, guys ya. Itu ya tahu ya, guys ya. Mantap ya. Ini tahu pedas ya. Ya, ini tahu pedas. Yo. Sepedas omongan tetangga. Macet. Ya, bisik-bisik tetangga ya. Wes. Dan banyak ya tahunya, guys ya. Galak, guys. Tahunya ya. Dan tidak saya edit berapapun bayarannya, tidak saya hapus ya, guys. Dan sampai kapan pun, jadi maaflah, guys ya, jika tidak sempurna benar. Saya hanyalah untuk silaturahmi dan kenangan saja ya. Terima kasih banyak untuk kalian sudah subscribe, sudah setia menonton, sudah like dan komen, guys ya. Dan komen juga, tinggalkan komen bermanfaat. Jangan sampai komen yang tentang hukum, guys ya. Saya tidak mau nanti kedepannya kita selisih paham, guys. Itu aja lah, guys ya. Dan kita sambil duduk aja, guys. Kita lihat dulu ya. Guys. Ini baru namanya angin pasti kenceng. Ya. Skripsi, guys. Berapa banyak goreng, Bang? Hah? Bertahap dua kali goreng ya? Ya, dua kali, tiga kali goreng. Goreng sekali dulu ya. Ya, benar. Kalau sudah habis baru ya. Goreng lagi. Dan mohon maaf apabila gambar agak bergerak karena memang angin pasti kenceng ya. Kenceng benar, guys. Ini apa ini, Bang? Air ya? Mau cuci piring ya? Ya, mantap lah. Lihat di sini, guys. Saya ngeri anginnya kenceng bener ya. Kenceng bener ini. Bahaya ini, bahaya, bahaya ini. Dikasih itu lagi, Bang, ya? Ya, biar jadi crispy ya. Crispy ya? Ya. Mantap lah.
gurih-gurihnya, dikasih bumbunya ya. Tapi paling diminati krip sini bang ya. Ngeri saya guys, angin ini. Bukan panas, ngeri, angin. Nah ini guys ya, kita lihat ini sausnya. Ini saus. Ini kecap, ini sausnya ya. Asin ya. Ini cabenya bang ya. Ya. Itu bungkusnya guys. Rata-rata orang beli kebanyakan berapa bang? 5.000 paling dikit. 5.000, ada yang 10. Paling dikit 5.000 ya. Ya. Mantap ya. Semoga sukses selalu guys. Tuh. Tahunya guys. Ya, tahu. Ini bumbunya ya. Asin ya. Beli. Tuh, beli. Aduh, beli ya. Mantap, beli. Tuh, dah ada bos. Tuh, pemadam ya. Tuh, mau ngopi, guys. Sore hari ya. Tuh, bro saya ini, guys. Tuh ya. Mantap, guys. Pelaris ya. Borong guys, borong bro, yo, kasih bro, mantap ya, yo, dan jangan pernah ragu ya untuk berdagang guys ya. Gorengnya guys ya, ngeri guys, dekat guys, angin kenceng banget, goyang api guys. Buka toko sepeda ya. Angin pasti kenceng. Bentar lagi masak deh guys. Oke, bang Riki. Kasih bang ya. Halo mbak. Kasih ya. Dengan mbak siapa namanya? Mantap ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, dari tahu klipsi Bang Riki ya. Letaknya di Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Nomor 2. Jika tidak sempurna mana saya mohon maaf, silakan datang mau beli guys ya, cicipin rasanya. Mulai dari 5.000 sampai sebanyak-banyaknya, silakan beli guys ya. Jika tidak sempurna mana saya mohon maaf, jika ada faktor angin dan cuaca jadi agak goyang, mungkin di lain waktu kita ulangi lagi. Silakan tinggalkan komen bermanfaat, jangan sampai komen yang bertentang hukum, saya tidak mau nanti ke depannya kita sedikit paham. Itu saja guys ya. Lebih dan kurang, saya atas nama Indra Bae. Mohon maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Yes, dadah.